Thank <laughs> you. Harganya berapa? Gas langsung klik link yang ada di deskripsi cuy. Yap, langsung diklik aja dan nanti akan muncul harga terbarunya. Jangan lupa like video ini. Terima kasih. Ojo sarapan. Oke, okay, kembali meneh Neng Dianku Channel. Yap, ini tak tutupin karena dengerin. Eh, pakai ini dulu, cuy. Pakai ini biar suaranya lebih kedengeran tuh wanginya. Wow, kan nggak lucu suaranya kalau, kalau, gini. Jadi dipasangin ini, uh, tambah ngebut cuy, gila. Nah, jadi rencana mau tes jarak Pimi X8 SE 2022. Sebenarnya itu wind resistennya kan levelnya naik dari level 5 kalau 6 kalau gue salah yang sebelumnya menjadi level 8 dan ya sebaiknya mungkin lebih tak tes untuk ya wind tesnya daripada tes jarak karena kalau tes jarak dengan kondisi angin seperti ini itu sama aja ya merelakan drone itu. <laughs> Jangan cuy Seperti biasa link pembelian selalu tak taruh di deskripsi. Kalian bisa cek harga terbarunya di sana. Oke. Okay. Hmm, oke. Okay. Ini boxnya nya si Vimi X8 2022. Uh. Sebenarnya cuy, wind test itu lebih baik kalau di tepi pantai, terutama dengan kondisi angin seperti ini tuh pasti bakal lebih kencang banget. Tapi sayangnya asal kalian tahu aku juga pengen banget ke pantai ke gunung ke ya tempat-tempat indah seperti itu tapi ya waktu belum mengizinkan <laughs> tenang aja ya kepengen cuy tapi luruh waktunya susah jadi ya ya kayak gini lah nggak <laughs> apa-apa nikmati aja pakai landing pad biar lebih aman karena di bawahnya tuh gembel cuy gembel karena gembel gak we ada yang tahu gembel tuh apa nih lihat tanah. Nah, tanah yang nempel seperti itu namanya gembel. Nah, di daerah kalian itu namanya apa sih gembel kayak gini? Kalau bahasa Indonesia ya, kayak nggak ada deh. Tapi wind testnya, biar kalian bisa juga melihat background yang kelihatan anginnya, aslinya itu anginnya tuh nggak bener-bener kenceng terus gitu dia kadang kenceng kadang enggak kadang kenceng kadang enggak gitu saya cuy bikin video itu walaupun udah dijelasin panjang lebar ternyata masih banyak yang nggak paham poin-poin uh, yang ada di video ya karena mungkin mereka skip jadi wajar seperti itu jadi buat kalian jangan lupa untuk jangan skip karena nanti pasti kalian bakal ya kelewatan poin-poin pentingnya tuh anginnya seperti itu uh Oke, di sini aku menggunakan HP Samsung. Ini enggak langsung terhubung. Jadi kalian harus setting di pengaturan USB. Kalian bisa scroll kayak gini. Nah, di sini kan ada pilihannya terus di expand aja, terus pilih transfer gambar nih. Nah. Nah, setelah klik transfer gambar, maka akan otomatis buka aplikasi Vimi. Wow, oh, 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 oh. ternyata di sini ada pembaruan cuy. Optimus part of gimbal calibration parameter Optimus the compass calibration parameter some drones Gak perlu yang terakhir ini update ya yang kemarin pas di video terbang perdana nanti aja Dan ini langsung ready to go udah dapat 13 GPS Ada hal yang perlu kalian pahami juga cuy Ada yang pertanyaan kayak gini kalau ngerbangin drone tuh harus mau di pesawat gak sih bang? Kan drone bukan pesawat. Eh nggak gitu ini. <laughs> Ininya tuh kayak gitu. Ya nggak seperti itu cuy. Karena sebetulnya, sebetulnya drone itu membutuhkan koneksi internet untuk ngelot map seperti ini. Yap, ini kalian harus perlu internet untuk membuka map seperti ini kalau nggak ada internet ya bisa aja tapi sebelumnya kalian harus ngelot dulu buka maps yang ada di aplikasinya untuk melihat mapsnya yang udah kesimpan baru nanti kalian misal di kondisi yang nggak ada nggak ada internet itu bisa satunya seperti itu nah di sini enaknya cuy kalau kalian pakai Vimi X8 SE series itu kalian bisa ada tombol seperti ini jadi persiapannya ini ke kanan aja nanti akan terlihat free flag nya ceknya apa aja di sini tulisannya parameter wih normal oke normal Kemudian RT, RTH lebih tinggi daripada gedung di sekitar ini RTH-nya gedung ini mengenai kan 150 meter karena KKOP-nya kan 150 meter untuk pendirian gedungnya. Tapi tergantung juga sih karena biasanya ada peta regulasi soal lahan-lahan kayak gitu dan itu menentukan ketinggian bangunan juga. Nah bedanya dibandingkan versi yang sebelumnya ya selain tadi wind resistance-nya naik ke level 8 dia juga jaraknya hingga 10 km kemarin di video tes perdana udah dicoba langsung di arming aja di sini tadi udah normal semua dan auto take off. Oh uh, ya, yeah. you can see ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Kalian bisa melihat gimana dia mengimbangi anginnya. Oke okay, tuh, ya. Yeah. Mungkin okay, kameranya menangkap ya, karena kamera ini tuh ternyata angle-nya tuh sempit. Oh tuh, kebuncang-buncangannya di atas seperti apa. Dan kalian bisa melihat di FPV-nya di hasil rekamannya belum terekam nah ini kualitas dari FPV nya BTB untuk settingan FPV nya di sini bedanya dari versi sebelumnya itu di sini udah ada kayak itunya cuy naik turunnya gitu ini gambar nah jadi kelihatan mana intervensinya alias gangguan sinyal kan bisa setting otomatis atau manual dan juga pastinya di sini ada tulisannya kelancaran pertama artinya kalau kelancaran pertama itu ya mungkin uh, FPV yang kalian lihat itu resolusinya lebih rendah tapi jaraknya lebih kuat dan lebih jauh gitu kalau kualitas pertama itu FPV nya gambar yang kalian lihat di HP itu lebih jernih lebih SD lah seorang tapi ya dia memori jaraknya kurang maksimal di sini tuh pilihannya itu banyak sih termasuk ada manualnya ISO nya banyak tapi di sini tak bikin otomatis aja videonya itu ada video kualitasnya coba tak high aja Oke okay, mantap Dan selanjutnya color nya general aja Vlog apakah udah bisa General aja cuy Kalau vlog itu dia warnanya kayak gini Jadi bener-bener Kalian bisa color grading sendiri Karena di sini aku nggak mau repot Jadi tak pilih yang Langsung jadi aja Yaitu general wih, general motor eh, enggak nih video mode nah ada HDR ada laps dan lain-lain nggak akan aku coba sekarang wih, nggak akan aku coba sekarang biar kalian penasaran nanti diulas lebih lebih lanjut untuk soal HDR nya di sini aku mau fokus soal kekuatan anginnya dan ini exposure-nya tak jadiin oke selanjut aja 00 4K 30 frame per second. Ini angin di bawah kadang ada kadang enggak, langsung tak majuin ke depan. Oke. Okay. Biar kalian bisa melihat anginnya seperti apa nih anginnya. Kondisi pepohonannya 4K 30 frame per second. Oh ya soal 30 frame per second, mungkin aku rendernya juga nanti render soal videonya juga 30 frame per second karena biasanya kalau aku render video aku atau gue sih enaknya <laughs> itu di 60 frame per second jadi agak kurang pas gitu sama ya resolusi dari drone itu sendiri betul itu pada btw juga di sini tuh bisa ngezoom tuh ah tuh bapaknya lihat tadi bapaknya habis ngapain <laughs> ini tadi zoomnya bisa berapa kali nih tiga setengah kali tiga kali cuy oke tuh tiga kali di resolusi 4K zoomnya jadi seperti ini hmm. misal ya langsung tak coba langsung nol ha tuh jaraknya segini perbedaannya antara zoom dan enggak zoom hmm. langsung gas ke atas us oke ini kondisinya memang itu mendung cuy tapi tadi pagi itu terik banget tuh lihat kan dari sini action camnya itu benar-benar mendung dan di sebelah sini tuh ada apa kue jenenge layangan. Nah kalian bisa lihat sendiri gimana ini kalau kalian lihat tuh, tuh kayak miring gitu ya uh, angle apa horizonnya tuh agak miring. Oke, okay. nah didiemin sebentar dia akan otomatis datar. BTW soal gimbal ini sendiri tadi kan ada tuh updatean baru jadi uh, bisa diupdate buat mengoptimalkan aku sementara di sini aja lah eh uh, layah layah soalnya di bawah gembel kalian bisa melihat uh, perpaduan antara langit langit aku ingin hujan jangan <laughs> dan tanahnya itu walaupun ini nggak mau di SDR tapi untuk dynamic range ya gue gelap terangnya udah lumayan bagus tuh ya untuk ngecek horizon horizonnya itu bisa di setting di sini ini di setting di sini. Nah ini grid line cuy, diagonal. Nah dengan kayak beginian di layar FPV nya maka akan mudah untuk melihat sebenarnya itu horizonnya sejajar atau enggak tuh kalian lihat kan. Kalau dari sini dilihat sangat-sangat sejajar ya. Kalau tadi awal-awal itu enggak sejajar, sejajar terus jadi sejajar. Oke, tak kami lagi. Ini gila sih, gila asli. Untuk apa namanya gelap terangnya, walaupun modenya bukan mode SDR, kalau mode HDR itu untuk mengoptimalkan gelap terangnya lebih bagus lagi. Tapi ini nggak mode HDR, tapi dia udah sangat oke okay banget. Uh, Dan Jakarta sekarang itu dia lagi polusinya lagi naik jadi kelihatan bersih kayak gini. Keren sih. Asli kelihatan keren. Wah, wow, Jakarta, Jakarta. Ini sebenarnya udah padat banget sih asli. The Drone udah maksimal di ketinggian 120. Oke, siap. Oke. Okay. Ya Yau lagi. Wah, wow, kita yuk kenceng. Dan nah ini. Ini sebelah baratnya. Sisi Tangerang. Dan lihat gimbalnya. Oke. Okay. Ini masih perlu kalibrasi. Update-update firmware yang tadi. Yang aku sebutin tadi. Ya seperti ini tuh. Memang benar-benar bisa diperbarui via firmware update. Termasuk nanti aktif track dan lain-lain. Tak harapin itu juga kualitasnya bakal lebih bagus juga untuk aktif track dan lain-lain lebih optimal lah dibandingkan generasi-generasi sebelumnya turunin dikit oke okay. nah biasa tuh main di sini cuy nah di sini oke okay. wah oh, ya. ini keren sih asli warnanya itu kegunjringannya FPV nya juga mulus Oh ya soal FPV itu dibandingkan dengan Vimi, cuy. Vimi, cuy. Vimi yang lainnya yaitu Vimi X8 Mini ini tuh lebih SD cuy tampilan dari sinyalnya, FPP nya Aku mau lihat gunung cuy, gunung salak. Oh, tuh tuh tuh. Tak zoom ya. Nah, tuh tuh tuh. Itu gunung salak. Atau gunung pangrango, entahlah. Sebenarnya gunung kayak gini tuh, ya kalian juga bisa lihat dari itu. Eh, apa namanya, dari ancol juga bisa cuy. Nah, ya kan? Nah, enaknya karena ini pakai X8 SE series, ini kan bisa scroll di sini. Kalau dirasa exposure-nya kurang gitu. Tuh, bisa lebih cerah tuh. Tapi ya cerah semuanya, tuh termasuk lakinya jadi tambah cerah juga tuh. Uh, 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 uh. uh. Di bawah itu ada indikatornya EV exposure plus 1. Lebih baik sih di nol aja ya. Oke, okay, di nol dan untuk tiltnya sendiri tuh bisa naik kayak gini, bener naiknya ini tuh 10 derajat ya cuy 10 derajat dari datarnya kalau datar kan nol jadi naik 10 derajat jadinya seperti ini ya uh tuh kan sampai kelihatan si baling-balingnya wah kita coba zoom ini agak-agak susah nih nah zoom tiga kali lihat kegoncangannya apakah ada atau enggak detail gambarnya gimana 4K 30 frames per second seperti ini BTW tadi kan katanya kekuatan anginnya. Ya kan bisa milih sendiri kan ini terbang. Apakah dia goyang-goyang itu berasa banget atau enggak? Tapi kalau di zoom kan pastinya bakal berasa banget tuh kalau dia memang goyang. Tuh di atas antang dia. Coba kayak gini. Oke. Ya. Ya. Ya mantap. Uh soal koneksi 2,4 GHz sendiri sebenarnya udah tak jelasin juga di video tes perdananya secara general ya 2,4 GHz itu lebih rawan terkena interferensi dari sinyal lain itu secara general tapi balik lu balik juga tergantung kecanggihan dari sistem yang dibangun ya kalau drone murah 2 juta eh kok 2 juta sih 200 ribu itu FVV-nya malah remote-nya terganggu dengan FVV-nya jadi 50 meter remote-nya nggak bisa diapa-apain karena terganggu sama WV dari drone-nya itu ya kalau drone murah sementara kalau drone yang lebih mahal itu koneksinya itu lebih expert lagi lebih bagus lagi sehingga meminimalisir hal-hal tersebut dan sejauh ini ya dia nggak ada problem sekali problem sekali apa sih? nggak ada problem sama sekali <laughs> terkait hal itu oh ya mungkin juga biar lebih puas kalian juga bisa langsung tanya-tanya aja cuy di kolom komentar bang ini gimana ini gimana ini gimana pastinya ya kalian bisa lihat sendiri gimana performa aku ngebalesnya karena ya aku sendiri kalau bisa tuh ya setiap komen tak bales sih jadi jangan lupa komen aja nggak apa-apa dari samping aja karena di situ ada layangan tuh ini benar-benar perlu update firmware sih yang tadi itu soal gimbalnya. Karena kalau kelawan angin kayak gini tuh dia masih berasa kurang sejajar gitu horizontalnya. Hal kayak gini itu aman sih, tenang. Nanti pasti ada update firmware. Itu yang sering kelewatan biasanya. Wah kayak gini, kayak gini. Oh kayak gini. Nah, tapi ya itu ke cover update firmware. Memang kebiasaan Vimi sih. Dia kalau ngeluarin produk tuh masih banyak bug-bugnya Buks ya X8 series eh 8 series. Ya Coba maju dari sebelah kiri. Bismillahirrahmanirrahim. No problem, aku coba mendekati gedung ini. Dan kalian bisa melihat melihat bahwa ya ketinggian 120 itu lebih rendah atau sejajar sama gedungnya. Tuh. Gedungnya ada di tengah. Gedung apartemen ini nama gedungnya nih coba tak lihatin nama gedungnya apa wis lihat cuy gelap terangnya asli ini keren banget sih walaupun dia bukan mode mode, mode mode video HDR tapi ya bisa sekeren ini nah dari sini mari kita zoom apakah ada orang apakah ada orang oh di sini tuh paling atas tuh ada water tank yang warna biru biru itu Sementara di bagian bawah scroll pelan-pelan, mari kita lihat. Nah, ini nih yang tak suka dari model podium yang ada green-greennya seperti ini. Enak aja dipandang, cuy. Nah, di sini ada play playground juga. Buat kalian yang mau beli apartemen silakan silakan dihubungi PCA, ah, apalan <laughs> Nah, di sini juga bisa dibuat untuk inspeksi. Wah, di atasnya ada apa tuh? Tuh, di sini ada bekakas begituan, itu AC, cuy aseh asrihi aha Ehi nah kayak gini dan di sini taman menteng di depannya oke jadi ini kayak gini cuy. nah dia bisa benar-benar langsung 90 derajat ke bawahnya benar-benar 90 derajat ini bisa langsung ke bawah lagi tak langsung full 0 derajat ke atas ke atas ke depan jadi ini bisa juga buat parameter apakah drone aku sendiri itu udah lebih tinggi nggak sih daripada gedung? Ya ini kalau RTH ya bisa-bisa nabrak cuy. Kalau kalau misal posisinya itu kan drone-nya kan ini kan di sebelah sana cuy. Kalau drone-nya ada di sebelah sana dan saya garis lurus sama drone-nya baliknya, ngek ya bisa nabrak. Dan di sini, ini ngelawan angin ya cuy. Anginnya kan dari sana. Dan ini ngelawan angin, dia mentok di kecepatan berapa tuh? 6 meter per second, 7 meter per second. 7 meter per second sih. Nah, kita coba 8 meter per second. Oke, siap. Kita coba mode sport ini normal. Pada mode sport kecepatan maksimum terbang itu 18 meter per second lebih tinggi, sensitivitas meningkat, mode sport tidak valid dalam mode intelligent dan FPU mode. Jadi mode optical flow tidak bisa pas di indoor gitu nggak bisa mode mode sport dan juga kayak aktif track dan lain-lain itu nggak bisa berjalan di mode spot. Dan ini mode spot full gas ke depan. Tadi kan 8 meter per second. Sekarang menjadi 10 meter per second. Oke. Okay. 10 meter per second di sini. Mentok 10 meter per second. Ini udah turun lagi. Ke 8 meter per second lagi melaju. Oke. Okay. Kita coba kalau dibantu angin. Nah, coba balik lagi ke sini. Kita lihat dari maps-nya, mundurin, uh, ada helipad-nya, dan oke, okay, siap, satu, dua, tiga, full gas ke depan, ya. Di sini mentak wih, di 19 meter per second, cuy, kenceng sekali. Oke, okay. gila, aku agak ngeri-ngeri sedap di situ, cuy. Saya disitu ada layangan banyak sekali di area situ. Nah dari tadi kalau kalian nge FVV nya di sini sama sekali nggak ada halangan yang berarti sesekali dia kayak sendet gitu tapi overall dia balik lagi dan balik lagi karena di sini di setting otomatis jadi misal di channel satu tuh gangguannya ngeri gitu dia akan otomatis berpindah ke channel lain yang ya sinyalnya lebih lega itu perlunya otomatis oh lo baterai lo baterai coy lo baterai landing asap lo baterai landing asap Lo baterai landing asap di 27 persen, oke aku nungguin ini turun maju. Eh si HP ini kok enggak gak sih? Suaranya kayak tau rep dong, eh ketahu rep dong. harusnya ini tau rep nanti PIN notifikasi dari aplikasinya. Eh aku gak tau. Kira-kira mau nemenin, ternyata drone di WC taruh di atasnya nih. Taruh di atas landing padnya. Nah, biar dia mendeteksi landing mendarat. Nah, dia mendarat. Nah, dia otomatis geser sendiri. Cuy. tuh dia otomatis geser sendiri. Tuh, you can see. Nah, tuh, 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 iya kan? Dia geser sendiri, cuy, tuh. Dan dia mencoba mendeteksi itu. Nah, 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 tuh, nah. tuh, geser sendiri. Tuh, kan? Tuh, kan? Tuh, kan? Dia geser sendiri. Tapi langsung terombang-ambing ke sini. Dan ini tadi kalau nggak tak geser, dia kena ini, Dan otomatis rekamannya tadi berhenti. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini dan jangan lupa nantikan video selanjutnya karena di sini masih banyak hal yang perlu dites di Vimi X8 SE 2020 ini. Jadi jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Terima kasih.